Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mengembangkan objek wisata kemaritiman, yakni objek wisata Pantai Tanjung Batu yang berada di kawasan Kecamatan Sungai Loban. Setelah terlebih dahulu melakukan pengembangan terhadap objek wisata pantai lainnya yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemkab Tanah Bumbu kembali melakukan pengembangan terhadap objek wisata Pantai Tanjung Batu yang kini dinamai Pantai Indah Lestari. Objek wisata Pantai Indah Lestari ini tak cuma objek pantainya saja yang dapat dinikmati, tapi perairan lepas pantai merupakan bagian dari Laut Jawa ini, terdapat beberapa titik yang ditumbuhi terumbu karang yang cukup eksotis dan masih alami. Objek wisata pantai ini beberapa waktu lalu mulai dibuka untuk para pengunjung. Para pengunjung dapat menikmati pemandangan sepanjang pantai yang ditumbuhi beberapa jenis pohon mangrove atau bakau serta pohon cemara, juga dapat menikmati pemandangan Laut Jawa. Bagi para pengunjung yang hobi melakukan snorkeling dan menyelam atau diving, warga setempat yang bertindak sebagai pemandu akan mengantar ke perairan yang menggunakan perahu motor. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk Channel 18.